saya, ustaz depan ni, ayah-ayah, ibu-ibu, akan sampai masa kita akan berak kencing atas katil. Tok Imam. Tok Imam akan berak kencing atas katil. Hei, pengerusi majlis, jangan gelak kau Tok Imam. Sama lah. Aku pun sama. Faham tak? Ha? Pakcik, kita akan berak kencing atas katil. Masa tu kita akan tengok makcik-makcik. Oi! Tengok mana anak-anak yang akan sumpah seranah kita. Mana anak yang sanggup tangan dia berlemuih dengan taik basuh punggung kita. Kita akan tengok masa tu. Saya bukan cakap saja depan mata kami. Anak-anak maki dia, pengotok punya orang tua busuk, dia kena strok, mati selepas dia atas katil. Berak kencing, menangis tuan-tuan atas katil. Mulut herot sebelah, anak-anak maki dia. Akhirnya jiran datang tolong angkat basuh berak dia. Jiran tu kesian. Allah tuan-tuan. Dia tu pun dulu, dia kata dekat anak-anak dia, kalau hampa masuk pondok, masuk tahfiz, esok hampa nak kerja apa? Hampa jangan mengarut. Pondok tak ada sijil, tak ada akademik. Akhirnya bila dah herot sebelah, berak kencing atas katil, anak-anak maki dia. Masa tu ayat mata merambu-rambu ni, mungkin baru dia perasan, rupa-rupanya kalau dulu aku kata dekat anak aku, hampa masuk tahfiz, esok nak kerja apa? Rupa-rupanya agama ni bukan untuk kerja. Agama ini untuk anak-anak aku, meringankan beban aku ketika aku berhadapan dengan sakaratul maut. Belenang ayat mata tuan-tuan. Anak terlentang tengok astro. Dia terlentang atas katil tak boleh bergerak dengan berak kencing atas katil. Ayat mata merambu-rambu. Anak-anak terlentang duk tengok astro tak peduli langsung. Kutlah masa duk huk-hap macam nak mati itu tuan-tuan. Kutlah kalau salah seorang anak-anak duduk tepi telinganya. Diajarkan di telinganya. La ilaha illallah. Menangis tuan-tuan, menangis. Kalian akan ingat perkataan saya malam ni. Kalau itu berlaku pada kalian, na'udzubillahi min zalik. Tapi kalian akan menyesal seumur hidup kalian. Percayalah. Jangan main-main tuan-tuan. Saya selalu di mana-mana ceramah saya cerita. Peristiwa. Kami jumpa satu ibu yang buta dan lumpuh di Johor. Yang dibuang oleh 7 anaknya di bawah sebuah jambatan. Hei, makcik tu kami jumpa depan mata kami. Tanya isteri saya. Isteri saya pun pergi. Menangis tuan-tuan, buta dan lumpuh. Anak 7 orang buang bawah jambatan. Tanya makcik tu tak dapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat ke? Dia kata tak boleh dapat. Sebab IC lama dia tak tukar lagi. Dia pakai IC plastik yang cop jari 2 tu. Hak lama tu. Tak apalah, esok paginya kami bawa makcik tu, saya pergi bawa makcik tu ke Jabatan Pendaftaran Negara di Johor. Sampai dekat kaunter JPN, kerani tu dia ambil IC tu, dia masuk nombor IC makcik tu, dia keluar nama makcik tu tulis telah meninggal dunia. Rupa-rupanya 7 anak yang buang dia bawah jambatan, mereka palsukan sijil mati dia. Depa ambil sijil mati mak dia, depa keluarkan semua duit EPF dia. Sian tuan-tuan. Hampa ingat kita tak tahu nasib kita lagu mana. Jaga. Jaga tuan-tuan, jaga. Ingat Ustaz Muhammad sebut malam ni, kita semua termasuk saya akan berak kencing atas katil. Tuan-tuan jaga. Tuan-tuan main-main soal penekanan Al-Quran terhadap anak-anak. Tuan-tuan main-main. Tuan-tuan tak bersungguh-sungguh nak mewarisi amanah yang Nabi tinggalkan. Jaga. Jaga tuan-tuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم